Jumpa lagi di Cerita Lensa. Nah, gua di studio dan gua masih dari rumah karena kita masih di tengah PPKM. Cuy, ini asli kocak cuy. Masih ingat gak yang kemarin rame soal Rektor UI rangkap jabatan? Nah, sekarang makin seru nih. Kan kemarin diprotes netizen ya, karena Rektor UI ini di statutanya nggak boleh rangkap jabatan. Nah, ternyata dia rangkap jabatan nih. Tiba-tiba kemarin malah aturannya yang dirubah. Kalau tadinya nggak boleh rangkap jabatan, sekarang aturannya berubah jadi sekedar nggak boleh merangkap menjadi direksi. Nah, aturan ini ada di peraturan pemerintah yang diteken oleh Presiden Jokowi tanggal 2 Juli kemarin, terus diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Wah, berarti kalau cuma jadi sekedar Wakil Komisaris Utama BRI, jadi nggak masalah dong. Nah, tapi walaupun begitu, ini Rektor UI sudah mengundurkan diri dari jabatannya di BRI. Tapi nih, isu Rektor UI rangkap jabatan ini udah terlanjur jadi bahan nyinyiran netizen. Nih, lihat nih beberapa diantaranya. Cuy, ada lagi yang baru nih soal PPKM. PPKM udah berubah nama lagi nih. Jadi gak pakai darurat lagi sekarang. Jadinya pakai level. Nah, sekarang itu di level 4 nih, yang paling pedes. Yang paling ketat maksudnya. Kalau kata Menko Marine Luhut Panjaitan, ini sesuai dengan instruksi Presiden. Biar lebih sederhana aja gitu. Presiden merintahkan agar tidak lagi menggunakan nama PPKM Darurat ataupun Mikro. Namun kita gunakan yang sederhana, yaitu PPKM Level 4 yang berlaku hingga tanggal 25 Juli 2021. Tapi menurut pengamat kebijakan publik Yanuar Nugroho, nggak perlu ribut lah istilah PPKM. Lebih baik maksimalkan penanganan COVID-19. Nah, terus apa kabar dong orang-orang yang udah divaksin nih? Nah, gini nih, biar nggak ada keraguan di antara kita nih tentang vaksin COVID-19, ini buktinya gue kasih dari luar Jakarta dulu ya. Bukti pertama dari Bupati Karawang yang kembali positif COVID-19 untuk yang kedua kalinya. Nah, untuk kasus kedua, dia lebih cepat sembuh karena udah menjalani vaksinasi COVID-19. Kata juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Karawang, Fitra Herdiana, orang yang udah divaksin ini bisa lebih cepat sembuh. Nah, terus kalau dari Jakarta nih, menurut data yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, kasus positif pada warga yang udah menerima vaksin dosis pertama hanya mencapai 0,3%. Sementara warga yang udah menerima 2 dosis vaksin hanya 0,01%. Gimana? Cakep gak tuh? Iya. Tapi ngomongin PPKM, ada kabar baik nih. Kalau kata Siti Nadia, yaitu Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, yang juga jubir Kemenkes nih, BOR alias tingkat keterisian ranjang di rumah sakit udah mulai menurun. Jadi sekitar tinggal 73% lah. Nah, tapi itu baru tingkat provinsi. Kalau tingkat kabupaten kota madya masih di atas 80%. Setidaknya, ini nunjukin kalau PPKM ini nggak sia-sia coy. Ada progresnya. Dan kayaknya arahnya nih udah benar gitu loh. Makanya kita mesti terus dorong nih PPKM. Jangan lupa prokes. Maskernya dipakai kalau perlu double. Terus rajin cuci tangan. Sama jarak harus tetap dijaga. Ya kan? Kasih Cerita Lensa ini nih. Gimana, Bram? Cakep!